Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, ketemu lagi di Abonbon TV. Nah, di video kali ini gue mau kasih satu inspiratif, yakni kasih sentuhan sedikit aja bro, tentang dashboard mobil, terutama di mobil sekelas apa LCGC, yakni Daihatsu Sigra atau Calya ya bro. Gimana tampilan interiornya, yang gue kasih sentuhan sedikit, lihat aja videonya bro. Sudah lihat kan gimana videonya? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, bang atau kak, jenis stiker apa sih yang dipakai, atau harganya berapa dan kualitasnya gimana? Nah, oke bro, buat menjawab semua itu, ini sekarang gue kasih tahu jenis stiker yang gue pakai itu ini. Apa ini? Ini adalah stiker yang biasa dipakai untuk permukaan kulkas atau media lainnya bro, seperti meja atau apalah, ya kan? Keramik bisa bro. Kenapa gue pilih ini? Karena yang pertama yang gue cari itu daya rekatnya ya bro. Nah, daya rekat dari stiker ini tuh melebihi dari stiker sejenis-sejenis Scotlet bro, yang biasa-biasa dijual di pasaran ya kan. Karena kalau kita sejenis Scotlet, kalau kita tempel di permukaan plastik yang kasar untuk dashboard mobil terutama ya, itu susah untuk nempel bro. Nah, makanya gue pilih ini sangat rekomendasi banget karena daya rekatnya mantep bro. Nah, di sini gua dapat dari online shop biasa bro. Zaman-zaman sekarang belanja online bro. Harganya cukup murah, nggak sampai 50 ribuan, ya kan? Nah, yang nggak gua habis pikir tuh dengan harga di bawah segitu tuh kita dapat ukuran tuh, ini yang gua pakai ini ukuran 60 kali 10 meter. Masih ada sisa bro, bayangkan. Coba kalau kalian beli Scotlet, itu per meternya aja udah ketahuan harganya bro. apa ya, buat kalian mungkin yang bosen interiornya kayak gitu, mungkin video ini bisa jadi referensi buat kalian bro, buat temen-temen. Satu, pokoknya gue jamin nih daya rekatnya mantep. Kalian bisa cek aja di online shop, banyak kok pilihannya, jenis warnanya apa segala macam. Nah, di sini gue bukan jualan Scotlet ya bro ya, cuma gue kasih ide aja. Sayang soalnya bro, kalau dashboard kalian tuh sampai dicet, kalau dicet atau di karbon atau sejenisnya kan,
Mending kita mainnya tuh di ini stiker bro. Sewaktu-waktu kita bosan, kita bisa ganti ganti warna atau ganti yang lain kan bro. Oke bro, sampai situ aja. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian. Bosan dengan tampilan yang itu-itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe videonya bro. Tanpa kalian, Abon-bon TV bukan apa-apa bro. Oke bro, terima kasih telah mantengin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.